السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Pada pengarahan Asy-Syaikh Abdul Rashid Al-Banjari rahimahullahu taala, yang ke-11-nya sama', artinya arti sama' mendengar. Mendengar itu terjemahan ta'alluq sifat sama'. Adapun sifat sama', maka terjemahan istilahinya ialah pendengar. Dengan sifat pendengar, Allah dengar. Itu thamaratus sifat. Allah dengar apa? Allah mendengar segala perkara yang ada. Itu ta'aluk sifat Tuhan yang bernama sama, iaitu maujudat, segala perkara yang ada. Sama ada, ada itu benda yang benda berlafaz ataupun tidak. Allah Ta'ala mendengar meja, Allah Ta'ala mendengar kerusi, Allah Ta'ala mendengar suara. Kerana semuanya itu ada, wujud ini. Mendengar meja, mendengar kerusi bukan bermakna mendengar suara kerusi, bukan. Mendengar diri kerusi itu sendiri. Dengan makna nyata di sifat pendengaran Allah, kerusi itu apa? Nyata di sifat pendengaran Allah, meja itu lagu mana? Nyata-nyata. Sebab nama bagi ta'aluk sama' ni inkishaf. Nyata. Nyata sifat sama'. Nyata sifat basar. Nyata sifat ilmu. Tiga-tiga ni inkishaf belaka. Tapi hakikat berbeza. Allah Ta'ala mendengar manusia. Sebab manusia wujudi. Lagi pula mawujud. Kalau wujudi tapi ma'dum, Allah tak dengar. Allah dengar benda mawujud sahaja. Benda hak amru iktibari pun tak dengar. Tidak bertakluk sama Allah terhadap benda amru iktibari. Jadi Allah Ta'ala dengar kipas, Allah Ta'ala dengar suara kipas, Allah Ta'ala dengar whiteboard. Dengan mana nyata di sifat pendengaran Allah benda-benda tersebut. Itu mendengar. Ini bukan mendengar suara. Sebagian pendapat menyebutkan bahawasanya Allah Ta'ala mendengar suara sahaja. Dan ditolak oleh ulama kerana tu dipanggil qiyasul ghaib ala syahid. Mengkiaskan ghaib, iaitu benda yang tak ada, Allah Ta'ala, benda yang ghaib daripada panca indera, iaitu Allah, ke atas syahid, ke atas perkara yang boleh kita saksikan, iaitu makhluk. Makhluk kita saksikan dia mendengar suara, maka Allah pun mendengar suara, dia kata. Itu tak kenalah, tak mu'tamad pendapat tersebut. Maka mustahillah tuli. Pendengar lawan tuli. Mendengar lawannya tak mendengar. Kita dalam bahasa Melayu tidak ada satu nama bagi tidak mendengar, tak ada. Yang adanya pekok, tuli. Pekok dengan tuli itu lawan bagi sifat pendengar. Yakni Allah Ta'ala cabut sifat pendengar, kita pun tuli. Kita pun pekok. Tuli dengan pekok tu muradif dia. Sinonim. Jadi tidak ada dalam bahasa Melayu satu perkataan bagi tidak mendengar. Tak ada. Tapi tak ada sifat pendengar, namanya tuli, namanya pekok. Jadi kalau dia tu lawannya itu adalah tuli. Tuli bukannya lawan mendengar. Kalau mendengar lawannya tuli, dalam bab jinayah, kalau kita tampak seseorang, hilang samoknya, kena bayar diat. Kalau samok ada situ dengan makna mendengar, kita tutup telinga, tak dengar lah. Maka kita pun minta, mari diat, bayar. Ada bukan gitu.
Tapi sehingga hilang samak, samak tu dengan mana? Pendengaran kita hilang hasil tamparan dan pukulan daripada dia, maka dia pun wajib bayar diat ke kita. Dalilnya dalil firman Allah Ta'ala, dalilnya dalil samak firman Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim. Biasanya wallahu ala kul, biasanya laisa kamithlihi syai' wa huwa sami'ul alim, wa huwa sami'ul basir. Biasa begitu. Ini ayat lain pula, wallahu sami'un alim, artinya arti firman Allah, bermula Allah Ta'ala lah yang amat mendengar, yakni Tuhan yang bersifat dengan sifat pendengar. Kalau amat mendengar, tidak sabit sifat pendengar, itu Mu'tazilah. Kalau mendengar dengan sabit sifat pendengar, itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu beza dengan Mu'tazilah. Kemudian dalilnya dalil sifat sama itu firman Allah, betul? Dan amat mengetahui, yakni Allah bersifat dengan sifat pengetahuan. Yang mana Allah mengetahui melalui ada sabitnya sifat pengetahuan. Dan patutlah bagi mukmin mengiktiqad bahawa ia mukmin tiada berkata-kata perkataan haram seperti menghina, mengumpat, mencerca, sebab Tuhan mendengarkan segala perkataannya, perkataan mukmin. Itu nisbah muhasabah dari sudut sabitnya sifat sama. Allah dengar belaka. Bahkan mendengar perkataan kita yang berlafaz dengan mendengar diri kita itu sendiri, sebab dua-dua itu mewujud. Yang kedua belasnya basar. Artinya, arti basar melihat. Melihat terjemahan ta'aluk basar. Lihat terjemahan bagi samaratus sifah. Melihat itu terjemahan ta'aluk. Ta'aluk basar juga sama dengan sama, iaitu inkisyaf, iaitu melihat segala benda yang mewujud. Hatta, kita lupa, sifat pendengar dengan sifat melihat tu, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat benda yang mewujud tersebut, sama ada baharu ataupun qadim. Allah mendengar sifat ma'aninya dan Allah melihat sifat ma'aninya, kerana dua-dua tu wujud. Dengan makna nyata diperlihat Allah, nyata di pendengaran Allah, sifat ma'ani. Itu maksudnya, bukan dengan suara. Alah kitab Ad-Durrul Farid, guru kepada Syekh Nawawi Al-Battani, dia ibarat dengan apa? Ataupun lah kitab Hasyiah As-Suhaimi Ala Syarah Al-Hidhiri, dia sebut Sami'a sam'ahu bisam'ihi. Cuba terjemah Sami'a sam'ahu bisam'ihi. Kalau kita terjemah mendengar tu mendengar saja, maka mendengar oleh Allah akan mendengar dengan sifat mendengarnya. Jadi tak faham, jadi bengong. Sami'a sama'u bisam'ihi, Allah Ta'ala telah mendengar akan pendengarannya melalui sifat pendengarannya. Betul. Jadi Allah mendengar sifat samaknya sendiri kerana dia wujudi. Allah melihat sifat basar dan samak itu sendiri kerana benda itu wujudi. Allah melihat akan sifat melihatnya melalui melihatnya. Itu dalam kitab Hasyiah As-Suhaimi Ala Syarhil Hudhudi. Jadi kalau terjemah melihat Allah akan sifat melihat dengan melihatnya, jadi tak faham. Maka mustahil buta. Buta lawannya tuli, buta lawannya sifat melihat. Adapun melihat lawannya tidak melihat, tidak melihat dengan kita tutup mata. Sifat melihat kalau tak ada yang namanya buta, walaupun mata terbuka tapi tetap tidak melihat sebab dia buta. Buta tu sifat wujudi, melihat tu sifat wujudi. Adapun melihat, mendengar bukan wujudi. Itu amrun i'tibari, benda yang kita faham saja. Sebab itu sifatul fi'li, sifat perbuatan Allah. Melihat, mendengar, itu sifat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya dalil basar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, arti firman Allah,
Bermula Allah Ta'ala lah yang amat melihat dengan barang yang diperbuat oleh kamu. Ha, apa dia? Daripada segala perbuatan ma hasala bil masdar, benda yang terhasil daripada apa yang kita buat. Hasil daripada masdar, hasil daripada perbuatan yang kita buat, Allah lihat. Contoh kita membuat rumah, membuat tu masdar. Membuat tu sendiri, membuat rumah tu sendiri masdar. Siap rumah, ciptaan kita, binaan kita, buatan kita, Allah juga nampak. Sebab rumah tu wujudi. Rumah tu wujudi, membuat, diri membuat tu bukan wujudi. Diri membuat tu Allah Ta'ala tidak melihat. Allah melihat hasil lepas buat tu. Iaitu rumah tu. Allah lihat rumah, bukan lihat membuat rumah. Allah lihat kita, Allah lihat rumah, bukan melihat membuat rumah. Membuat rumah Allah tak lihat. Rumah yang Allah lihat, kita yang Allah lihat. Membuat rumah itu amrun i'tibari. Macam gelas pecah, pecah gelas. Gelas pecah wujudi. Pecah gelas amrun i'tibari. Pecah gelas pecah, pecah bukannya benda wujudi. Gelas pecah, yakni gelas yang pecah. Gelas tu wujudi, Allah lihat gelas. Pecah tu tak lihat sebab bukan ta'aluk dia. Bermula Allah Ta'ala lah yang amat melihat dengan barang yang diperbuatkan oleh kamu. Noktah. Dan patutlah bagi mukmin mengiktiqad bahawa ia, ia mukmin tiada membuat maksiat. Sebab Tuhannya, Tuhan mukmin itu melihatkan perbuatannya, perbuatan mukmin, yakni perbuatan yang ada dan sabit pada diri orang tu. Habis. Ke-13 kalam. Artinya, arti kalam berkata-kata. Itu terjemahan ta'aluk. Terjemahan sifatnya kalam dengan makna berkata. Allah Ta'ala berkata-kata tu ta'aluk. Sabit yang sifat berkata, Allah boleh berkata-kata. Tapi berkata-kata Allah tak sama dengan makhluk. Berkata-kata kita melalui makhraj huruf. Berkata-kata kita melalui lidah tekak. Berkata-kata Allah bukan melalui lidah tekak, bukan melalui makhraj huruf. Berkata-kata kita berhajat kepada udara untuk melihat, untuk memperdengarkan kepada orang lain. Dan berkata-kata kita ialah hasil daripada keluaran suara daripada dalam ke luar. Allah Ta'ala bukan begitu. Maka mustahillah kelu, mustahillah kelu. Kelu dengan bisu ni lawan bagi sifat berkata. Adapun berkata-kata lawannya tidak berkata-kata. Tidak berkata-kata dia panggil diam. Dalilnya, dalil kalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya, arti firman Allah, berkata-katalah Allah Ta'ala akan Nabi Musa, akan sempurna kata. Yang ini kata sungguh. Dia panggil maf'ul mutlak li tawqidil fi'li. Maf'ul mutlak untuk menguatkan perbuatan kalamah. Dan patutlah bagi mukmin mengiktiqad bahawa ia, ia mukmin, iaitu memberi fikir pada Allah. Memberi fikir mana berfikir pada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutnya nya Allah Ta'ala kepadanya, kepada mukmin. Balik ke ayat. Dia kata mengiktiqadkan bahawa ia, ia mukmin, iaitu apa yang perlu diiktiqad tu, apa yang patut tu, memberi zikir pada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutnya nya Allah Ta'ala kepadanya, kepada orang mukmin tersebut. Apa pengharapan sebutnya pada Allah Ta'ala? Dengan makna, dengan harapan dia berzikir kepada Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala menurunkan rahmat pada dia. Kerana kalau hadis Nabi SAW mengatakan siapa-siapa yang selawat ke atas aku, maka Allah Ta'ala akan selawat ke atasnya. Selawat tu bukan Allah sebut ke apa tak. Dengan makna Allah beri rahmat. Jadi dengan sebab kita mengingati Allah, mudah-mudahan kita mengharapkan Allah Ta'ala mengingati kita. Kita mengingati Allah ketika senang dan susah, Allah Ta'ala juga akan mengingati kita ketika susah dan senang. Begitu. Habis sifat kalam. Masuk sifat maknawiyah. Maknawiyah ni dia tak, dia payah sikit. Cuma kalau faham konsep, faham belaka.
Sebelum kita baca, kita terang dulu. Lepas terang, faham, baru kita baca. Dia maknawiyah terbahagi kepada dua. Pertamanya, maknawiyah mujma' alaih. Dan yang kedua, maknawiyah mukhtalafun fih. Maknawiyah yang mujma' alaih, maknawiyah yang ijma' ulama' tak ada khilaf siapa ingkar. Bahkan siapa yang mengingkari maknawiyah yang ijma' ulama' kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu, sama ada Mu'tazilah, Ahli Sunnah, sama. Iaitu keadaan Allah yang berkuasa. Berkuasa, berkehendak, mengetahui, melihat, mendengar, berkata-kata. Hak tu ijma' tak ada khilaf. Mu'tazilah pun mengakui kata Allah mengetahui. Sebab sabit dalam ayat Quran. Mu'tazilah mengakui bahawasanya Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, kerana sabit dalam Quran. Itu mujma' alaih. Yang kedua, mukhtalafun fi, beza pendapat pula. Beza pendapat terbahagi kepada dua pula. Bahagian yang kedua ialah khilaf yang berlaku antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah. Mu'tazilah tidak ada maknawiyah yang mukhtalafih. Dia tak sabit. Sebab sifat ma'ani, dia lahirkan maknawiyah. Itu bahasa kita lah. Sebenarnya tak boleh nak bahasakan sebab. Ma'ani itu lahir disebabkan ma'ani. Tak boleh lagi itu. Ini cuma nak bagi faham. Maknawiyah tu yang kita nak bincang sekarang ni, dia hasil kesan daripada sabit sifat ma'ani. Jadi kalau Mu'tazilah, dia beriktiqad tidak sabit sifat ma'ani bagi Tuhan. Walaupun dia beriktiqad Allah berkuasa, Allah berkehendak, Allah mengetahui dan sebagainya. Tapi dia tidak beriktiqad ada sifat ma'ani. Itu fasik. Bila tak beriktiqad sifat ma'ani, sedangkan lazim sifat ma'ani itu maknawiyah, maka sudah pasti maknawiyah tersebut tidak disabitkan. Maknawiyah yang lahir daripada ma'ani. Maknawiyah yang tadi itu bukan maknawiyah yang sabit dengan ma'ani. Maknawiyah yang sekadar qadirun, alimun, muridun dan sebagainya. Maknawiyah yang mukhtalafih ni dari sudut pesabitan ma'ani, Mu'tazilah tak sabit ma'ani, maka dia tak terbitlah maknawiyah tersebut. Sebab tu kita bezakan terjemahan keadaan Allah berkuasa, keadaan Allah berkehendak, itu maknawiyah mujma' alaih. Yang Mu'tazilah beza dengan Ahli Sunnah. Ahli Sunnah sabit ma'ani. Bila sabit ma'ani, maka sabitlah maknawiyah. Mu'tazilah tak sabit ma'ani, maka tak akan sabit maknawiyah ni. Maknawiyah yang kita bincang dalam sifat 20. Maka dia akan terjemah lagu mana kalau kita jauhi lama yang mutaakhiri seperti Syekh Wan Ismail Al-Fattani, dia akan terjemah keadaan Allah berkuasa ataupun keadaan Allah yang bersifat berkuasa, keadaan Allah yang berkehendak, keadaan Allah yang bersifat berkehendak, keadaan Allah yang berhidup, keadaan Allah yang bersifat berhidup, keadaan Allah yang berpelihat, keadaan Allah yang bersifat pelihat dan seterusnya. Jadi Mu'tazilah tak masuk. Yang kedua pula, khilaf di kalangan Ahlu Sunnah sama ada maknawiyah itu hal ke amrun i'tibari. Padahal Imam Abu Hasan Asy'ari amrun i'tibari, sebab dia tidak mengakui hal. Bila Abu Hasan Asy'ari kata maknawiyah itu adalah maknawiyah tersebut amrun i'tibari, jadi cara membahaskan maknawiyah menurut Imam Abu Hasan Asy'ari lagu mana, iaitu sifat ma'ani ada di zat, itu maknawiyah. Kaunuhu qadiran, sifat kudrat ada di zat, itu maknawiyah Abu Hasan Asy'ari. Sebab tu dia tidak bilangkan maknawiyah sebagai perkara yang wajib dibilang secara tafsil, tidak perlu. Itu Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, itu maknawiyah. Iaitu sifat ma'ani ada di zat Tuhan. Itu maknawiyah. Sifat kudrat ada di zat Tuhan, kaunuhu qadiran. Sifat iradat ada di zat Tuhan, itu kaunuhu muridan. Sifat ilmu ada di zat Tuhan, kaunuhu aliman. Sifat pemelihat ada di zat Tuhan, kaunuhu basiran.
sifat pendengar ada di zat Tuhan itu kaunuhu sami'an. Sifat apa nama tu, kalam, sifat perkata ada di Tuhan kaunuhu mutakalliman. Ha, itu yang menyabitkan amru i'tibari, bukannya hal. Jadi maknawiyah yang amru i'tibari dengan makna adanya ma'ani di zat Tuhan. Kesal. Ha, adanya ma'ani di zat Tuhan. Kesal. Mudah. Ha, itu paling mudah sekali. Pandangan kedua, hal. Oh, hal ni pening sikit. Hal ni dia begini. Dalam kitab Hasyiah dia akan sebut hal ni irtibat. Dia seolah-olah ada kaitan, ada yang mengaitkan sifat dengan zat. Kalau hal, dia cara bahas maknawiyah lah gini. Iaitu hal kaunihi qadiran. Hal keadaannya Allah berkuasa. Kita tak terjemah gitu. Cuma cara bahas dia hal kaunihi qadiran tu dengan makna satu sifat yang bernama hal yang menambatkan kudrat di zat Tuhan. Bahasa dia begitu. Bukan menambat tu faham ada gam ke bukan. Tu tak sama dengan makhluk. Ha, Allah Ta'ala sifat dia tak sama dengan makhluk. Satu hal yang menambatkan iradat di zat Tuhan. Satu hal yang menambatkan ilmu di zat Tuhan. Satu hal yang menambatkan sifat kalam di zat Tuhan. Itu hal pada maknawiyah. Cara bahas tu. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari tidak mengiktiraf hal-hal kerana payah nak faham. Jadi mudahnya bila faham makna, faham maknawiyah, maka dia tidak mengiktirafkan maknawiyah sebagai benda yang wajib dipelajari secara tafsiri. Bukannya dia menafikan maknawiyah. Kalau menafikan maknawiyah dengan makna keadaan Allah yang berkuasa melihat mendengar, itu kufur. Abu Hasan Asy'ari tidak menafikan maknawiyah tersebut. Ah, tu perbahasan maknawiyah. Lepas tu baca lah, tak ada apa dah. Yang ke-14, Qadirun Tanbihun. Syekh Ahmad Al-Fattani rahimahullah sebut dalam kitab, tak ingat lah kitab, nama kitab tu. Dia sebut dalam ta'liq dia bahawasanya kitab-kitab alam Melayu kita ni kebanyakannya tersilap dalam membahaskan maknawiyah. Tersilap dari sudut menyatakan sifat maknawiyah tu dengan tanpa kaunuhu. Ha, qadirun, muridun, mutakallimun, sami'un, macam kita ni ya. Sebenarnya itu bukannya maknawiyah. Qadirun itu zat, muridun itu zat, itu sifatnya. Alimun itu zat, sami'un itu zat, mutakallimun itu zat. Sedangkan kita nak bahas sifat. Sifat maknawiyah tu kaunuhu, kaunuhu tu, itu sifat. Qadirun bukannya sifat. Qadirun zat yang bersifat kudrat. Ha, zat. Muridun zat yang bersifat iradat. Alimun zat yang bersifat pengetahuan. Hayyun zat yang bersifat hidup, penghidup. Sami'un zat yang bersifat pendengar. Mutakallimun zat yang bersifat perkata. Ha, tu. Jadi kita bukan nak bahas zat, kita nak bahas sifat. Maka kita pun takdirlah atas husnul zannya kauluhu qadirun. Ha, gitu. Artinya arti qadir yang kuasa, yakni zat yang kuasa, yakni keadaan Allah yang bersifat berkuasa. Ha. Adapun keadaan Allah yang kuasa mujma' alaih, ijma' ulama, tak ada khilaf, siapa ingkar kufur. Maka mustahillah yang lemah, yakni mustahil keadaan Allah yang bersifat lemah. Dalilnya dalil qadir, iaitu dalil sifat kudrat. Dalil sama saja. Dalil sama saja dengan sifat ma'ani. Tak ada beza. Adanya nokta. Dan patutlah bagi mukmin mengiktiqad bahawa banyak takutkan kepada Tuhannya mukmin yang amat kuasa, beserta lagi besar pengharapan kepada-Nya Allah dengan segala kebajikan, segala perbuatan yang dia baik. Dia panggil rojak. Ha, rojak ni harap kepada Allah. Rajak dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, penawar bagi hati, rahimahullah ta'ala sebut, Ar-Rajak ni dia bertakluk hatinya dengan perkara yang mahbub, dengan perkara yang dia suka, dalam keadaan dia berusaha untuk mendapatnya. Itu Ar-Rajak. Kalau At-Tamanni bercita-cita, angan-angan, dia takluk hatinya dengan perkara yang dia suka tanpa dia usaha. Ha, tu dia panggil Tamanni, angan-angan kosong. Yang ke-15, muridun ay hala kaunihi muridan ataupun kaunuhu muridan. Kalau atas pandangan amru intibari tak ada hal lah. Tak ada tambah hal. Artinya yang menentukan, yakni keadaan Allah yang menentukan.
maka mustahilah yang tergagah, yakni keadaan Allah yang bersifat tergagah. Tadi itu bersifat perkehendak. Dalilnya iaitu dalil tu, dalil sifat kaunuhu muridah tu, dalil sifat iradah adanya. Noktah. Dan patutlah bagi mukmin ma'atiqat bahawa ia seorang sentiasa banyak berminta doa pada Tuhannya, Tuhan seorang, dengan segala kebajikan dunia dan menolak akan bahaya dunia dan akhirat juga adanya. Noktah. Itu hasil pada sifat iradah. Dengan harapan dia tahu sifat kaunuhu muridan, Allah Ta'ala lah yang kehendak segala-galanya, maka dia perlulah sentiasa melazimi doa supaya dia mudah-mudahan dengan doa tersebut ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala perkara-perkara yang baik. Walaupun iradat ni sudah berlaku sejak azali, dia ta'aluk tanjizi hadis sahaja. Dengan saluhi qadim tidak ada tanjizi hadis atas pandangan mu'tamad mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada tanjizi hadis. Jadi tidak benar dan tidak betul kalau orang kata Allah Ta'ala kehendak apa saja maka dia boleh merubahkan kehendaknya. Tak betul. Hak tu seolah-olah menyatakan kejahilan bagi Tuhan. Kalau orang yang, kalau Allah Ta'ala berubah kehendaknya yang asalnya lain kemudian berubah kehendaknya, seolah-olah kita kata ilmu Allah dulu sejak azali tak tahu benda tu akan berubah. Bahaya tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, alimun ay kaunuhu aliman, artinya arti alim tu yang mengetahui, yakni keadaan Allah yang bersifat pengetahuan. Kalau hal, satu hal, satu sifat yang menambahkan pengetahuan di zat Tuhan, itu kalau hala kaunihi aliman. Kalau Abu Hasan al-Ash'ari, sifat ilmu di Tuhan, itu kaunuhu aliman. Maka mustahillah yang jahil, yakni mustahil keadaan Allah bersifat jahil. Mustahil hal keadaan Allah Ta'ala bersifat jahil. Dalilnya, dalil kaunuhu aliman tu iaitulah dalil sifat ilmu adanya. Noktah. Dan patutlah bagi mukmin mengiktiqad bahawa sentiasalah ianya meminta pertolongan daripada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hal ahwalnya nyo mukmin, keadaan sifat dia, dan peliharaan daripada tiap-tiap kejahatan dunia dan akhirat adanya alim. Sebab tu kita baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim, tiga kali subuh, tiga kali asar ataupun maghrib. Ataupun a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita minta lindung kepada Allah Ta'ala daripada kejahatan makhluk. Hayyun yang ke-17, ai kaunuhu hayyan ataupun hala kaunihi hayyan, artinya arti hay itu yang hidup, yakni keadaan Allah yang bersifat pehidup atau keadaan Allah yang berpehidup, ataupun atas dasar hal, satu hal yang menambahkan hayat di zat Tuhan. Maka mustahillah yang mati, yakni keadaan Allah bersifat mati. Noktah. Dalilnya dalil hayyun, dalil keadaan Allah bersifat penghidup tu iaitu dalil sifat hayat adanya. Noktah. Dan patutlah bagi mukmin meriktiqadkan bahawa sentiasa banyak tawakalnya nya mukmin pada Allah Ta'ala di dalam segala hal ahwalnya, yakni menyerahkan dirinya, diri mukmin kepadanya, kepada Allah adanya. Dia panggil wa ufawwidu amri ila Allah, kerana Allah tu al-hayyul ladzi la yamut. 18, sami'un, artinya arti sami'un. Sami'un dengan mana kaunuhu sami'an atau hala kaunihi sami'an, maksudnya yang mendengar, yakni keadaan Allah yang bersifat pendengar atau keadaan Allah yang berpendengar. Kalau hal, satu hal yang menambahkan pendengar di zat Tuhan, itu hala kaunihi sami'an. Kalau amru itibari, pendengar di zat Tuhan, itu kaunuhu sami'an. Maka mustahilah yang tuli, noktah, yakni mustahilah keadaan Allah yang tuli. Dalilnya dalil sami' itu, iaitu dalil tu dalil sifat sama adanya,
Dan patutlah bagi mukmin mengiktiqad bahawa sentiasa banyak puji-pujiannya mukmin kepada Allah Taala, dan banyak syukur kepadanya Allah Taala, dan banyak meminta doa padanya pada Allah. Yakni walaupun benda tu lekeh dan benda dunia sekalipun. Ha, supaya sentiasa bertakluk hati hamba kepada Allah. 19 basirun, yakni hala kaunihi basiran ataupun kaunuhu basiran. Artinya arti basir yang melihat, yakni keadaan Allah yang bersifat melihat, ataupun keadaan Allah yang berpelihat, ataupun satu hal yang menambahkan pelihat di zat Allah. Itu hala kaunihi basiran. Kalau amru itibari, ma'ani yang bernama basar ada di zat Tuhan. Maka mustahillah yang buta, yakni mustahillah keadaan Allah bersifat buta. Dalilnya, dalil bagi sifat sama basar ialah dalil sifat basar adanya. Nampak? Dan patutlah bagi mukmin mengiktiqad bahawa sentiasa banyak malunya mukmin kepada Tuhan yang melihat akan ia, akan mukmin malu kepada Allah Taala, yakni tidak berbuat maksiat. Bukannya malu tak cakap tu kan, membuat dosa atau meninggalkan fardu. Benda, kalau tidak meninggalkan benda haram, itu hasil ibrah daripada hala kaunihi basiran. Terakhirnya mutakallimun, ai hala kaunihi mutakalliman ataupun kaunuhu mutakalliman, artinya arti mutakallim yang berkata-kata, yakni keadaan Allah bersifat berkata ataupun keadaan Allah yang berkata. Itu amr itibariyah. Kalau hal macam mana nak bahawa, iaitu satu hal yang menambahkan kalam di zat Tuhan. Kalau amrun itibari, kalam di zat Tuhan. Itu amrun itibari. Maka mustahillah yang kelu, yakni mustahillah keadaan Allah itu kelu. Dalilnya, dalil kaunuhu mutakalliman, iaitu dalil sifat kalam adanya. Noktah. Dan patutlah bagi mukmin mengiktiqad bahawa sentiasalah banyak membaca Quran dengan khusyuk dan hormat dan ta'zim, dengan tajwid. Baca Quran dengan tajwid wajib. Maka bukan dengan ada maka bukan dengan apa tu. Sentiasa membanyak membaca Al-Quran. Baca dalam kitab Hasyiah I'anatut Talibin sebut banyak baca Quran ni ada target lah, berapa kali khatam sekali. Setahun paling kurang sekali khatam. Tu pun kalau baca dengan boleh betul lah. Kalau baca tak betul lagi, kena pergi ngaji pula, kena pergi talaqi. Bacaan Quran dengan betul, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian, ni kalamullah. Imam Ahmad Ibn Hanbal disebutkan dalam kitab Imam Al-Ghazali Al-Iqtisad fil I'tiqad bahawa Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah bermimpi Allah Ta'ala 99 kali. Kali yang ke-100 dia kata, kalau aku mimpi Allah Ta'ala, aku nak tanya amalan apakah yang paling afdal di sisi dia. Maka dengan rezeki daripada Allah Ta'ala, dia pun mimpi kali yang ke-100. Maka dia tanya Allah Ta'ala, apakah amalan yang paling disukai oleh engkau, oleh engkau. Maka imam, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab kata, membaca kalamku. Itu Quran. Lepas tu ditanya pula, sama ada dengan faham makna ataupun tidak. Sama ada faham makna ataupun tidak. Tapi faham makna lebih elok lah. Ni sebuah dapat pahala tu. Maka bukan dengan adu kiraat. Tu tak tahu berapa tu. Adu kiraat ke mana tu. Adu kiraat, kiraat bacaan. Kata Ranu, tak tahulah apa maksud musonah kita ni adu kiraat tu. Campur riwayat. Kalau campur riwayat tu, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ada dia panggil apa? Sekejap. Minggu lepas meeting fakulti kata okey, sekarang tengah meeting orang lemah. Okey.
Kalau adu kiraat tu dia panggil, kalau kata campu kiraat tu, selagi mana kiraat tersebut kalau dibaca tidak berubah makna, sah, tak ada masalah. Hatta dalam sembahyang sekalipun. Tapi kalau kiraat tersebut dibaca macam-macam sehingga mengubah makna asal, maka itu haram, tak kena. Cuma kita tak dapat pastikan apa maksud bukan dengan adu kiraat. Apa maksud usul ni asal, tak tahu tu. Habis. Adapun yang wajib bagi sekalian rusul salawatullahi alaihim wasalamu. Wasalamu ay wasalamullahi alaihim. Dia panggil min hadfi thani lidilalatil awal. Hazah yang kedua, alaihim yang kedua tak ada, kerana telah menunjukkan alaihim ke atas yang pertama. Sifat wajib bagi rasul, yang ini wajib pada akal, mesti sabit pada rasul, iaitu empat perkara yang tersebut di bawah ini. Dan yang mustahil empat, yang ini yang mustahil empat juga. Lawan bagi apa wajib. Yang pertamanya sidqun, artinya arti sidqun benar. Arti sidqun ialah benar. Benar apa dia? Benar nisbah dia mengakui dia rasul. Pertama, benar nisbah dia cakap benda dunia. Dua, dia cakap benda dunia pun betul walaupun melawa. Dan benar nisbah dia tu membawa hukum syarak. Tiga, benar nisbah dia tu mengakui rasul. Benar nisbah dia tu menyampaikan hukum dengan betul. Dan yang ketiga, benar nisbah dia tu bercakap berkaitan dunia. Maka mustahillah kadhib. Artinya arti kadhib dusta. Sidik ni kita dengar dia cakap, kemudian tengok realiti, tu sidik. Kita tengok dia cakap betul, dia cakap kita dengar dan bertepatan dengan realiti, itu sidqun, lawannya kadhib. Kalau kita tengok realiti dulu, kemudian tengok dia cakap betul, dia panggil haqqun, lawannya batilun. Dia bercakap, oh Mekah tu di apa, Kaabah tu di Mekah. Hak tu kita dengar dia cakap, kemudian kita tengok sungguh realiti, oh betul lah Mekah, tak Mekah, itu sidqun. Kalau kita tengok realiti dulu, Kaabah di Mekah, bila tengok orang cakap dia Kaabah di Mekah, maka tu haqqun. Begitu. Dan Allah dan Nabi SAW sidqun wa haqqun. Keduanya amanah, artinya arti amanah kepercayaan. Amanah yakni tidak membuat perkara-perkara yang Allah larang, sama ada haram, sama ada makruh, sama ada khilaful aula. Kalau tak, dia akan jadi sunnah. Maka mustahil khianah, artinya arti khianah tiada amanah. Noktah. Ketiganya tabligh. Tabligh ini hanya sifat yang wajib pada rasul, bukan pada nabi, sebab nabi tidak menyampaikan. Atas pendapat yang kata beza, beza antara nabi dan rasul. Artinya menyampaikan, tabligh ini ada tiga, iaitu menyampaikan benda yang Allah suruh sampai. Hak tu wajib mesti sampai. Satu. Yang keduanya menyampaikan, yang keduanya tidak boleh menyampaikan kepada sesiapa pun, hanya tertakluk pada rasul saja, maka dia tidak boleh menyampaikan. Kalau menyampaikan, hukum dia haram dan itu mustahil berlaku. Yang ketiganya menyampaikan benda yang Allah suruh pilih, sampai boleh, tak sampai boleh, dan kepada siapa yang dia nak boleh. Tiga. Jadi yang wajibnya ialah tablighu ma umiru bi tablighi, menyampaikan perkara yang Allah menyuruh mereka sampai. Hak tak suruh sampai, tak wajib sampai. Keempatnya fatanah, artinya arti fatanah sempurna pengertiannya nya rasul. Dia kata sempurna pengertian, makna faham sungguh bijak, sebab dia perlu berhujah dengan musuh. Maka mustahil baladah, artinya balagah dungu, bodoh. Ni habis selesai. Itulah sifat rasul 8. 8 campur 41, 49. Satu lagi sifat dia tak buruh, iaitu sifat harus bagi rasul, sifat harus bagi Allah. Sifat harus bagi Allah
ialah melaksanakan mencipta segala benda mungkin ataupun meninggalkan segala benda mungkin. Sifat harus bagi Rasul ialah Rasul bersifat dengan sifat-sifat kemanusiaan selagi mana tidak menjatuhkan maruahnya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Kemudian kata Musanih, dan kitab-kitab yang Tuhan menurunkan bagi rusul-rusulnya Allah. Kitab-kitab terbagi dua. Pertama, wajib i'tiqad secara ijmali. Yang kedua, wajib i'tiqad secara tafsili. Yang pertama, wajib i'tiqad secara ijmali dengan makna wajib kita beri'tiqad Allah Ta'ala ada kitab. Berapa banyak? Wallahu a'lam. Itu secara ijmali. Secara tafsili khususnya empat kitab yang perlu di'tiqad secara tafsil, iaitu Taurat, Injil, Zabur, Quran. Hak ni secara pasti. Jadi Allah Ta'ala ada menetapkan beberapa kitab dan suhuf pada Rasul. Berapa jumlah asal? Wallahu a'lam. Tu ijmali. Tafsiri empat kitab tu. Adapun suhuf yang ditentukan pada Rasul-Rasul ada khilaf. Kat mana, kat siapa, berapa helai dan sebagainya. Kemudian kata Musannih rahimahullahu ta'ala, dan kitab yang turun bagi ialah Taurat bagi Nabi Musa alaihi salam, Zabur bagi Nabi Daud alaihi salam, Injil bagi Nabi Isa alaihi salam. Adapun sekarang Injil dengan Taurat sudah diseleweng. Sudah diseleweng. Dan kalau dibacakan Taurat dan Injil dalam sembahyang batal. Walaupun dia kalamullah, tapi kalamullah yang sudah diselewengkan, maka tak sah untuk baca dalam sembahyang. Quran bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Quran banyaklah, Al-Haqqu, Al-Kitabu, Al-Zikru, tu nama-nama Al-Quran, Al-Furqan. 60 suhuf, ni suhuf ni helai kertas. 60 suhuf bagi Nabi Syith alaihi salam. Nabi Syith alaihi salam anak kepada Nabi Adam. 30 suhuf bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. 10 suhuf bagi Nabi Musa, sebelumnya, sebelum Musa tu Taurat. Yang ni sebelum Taurat. Nya tu kena pada Taurat. Ni sikit ni ada lagi patutnya. Jadi 50 suhuf, 60 suhuf bagi Syith, 30 suhuf bagi Ibrahim, 10 suhuf bagi Musa, 100. Tanpa 4 kitab, 104 kitab. Cuma pembahagian suhuf ada khilaf lah. Nabi mana yang dapat dan berapa yang dia dapat. Inilah kenyataan bagi umur Nabi-Nabi. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Telah, wallahu ta'ala alam. Jumpa pula pada esok pagi jam 9 suku insyaallah ta'ala. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma zidna ilma wa razuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.